Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan dari SDIT Al-Huda Wonogiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'allas sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada. La yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi 'wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Innahu kana zaluman jahula. Liyu'adzibullahu al-munafikina wal-munafikati wal-mushrikina wal-mushrikat wal-mushrikina wal-mushrikati wa yatuballahu ala al-mu'minina wal-mu'minat. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrinda Nurmadela dari SDN Negeri 1 Wonoboyo akan membawakan pidato yang berjudul Menjaga Lisan Demi Keselamatan Insan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjaga Lisan Demi Keselamatan Insan. Teman-teman, tahukah kalian mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap hambanya untuk menjaga lisan? Dengan lisan, seseorang akan selamat dunia dan akhirat. Jika lisan dipergunakan untuk menebar kebaikan dan memberi nasihat yang baik untuk orang lain. Dengan lisan pula, manusia mendapat celaka yang teramat besar jika pandai mencela dan menghina orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Artinya, keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seluruh umatnya yang beriman untuk bertakwa dan berkata jujur. Karena seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seperti dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Teman-teman, dalam ayat tersebut, Allah menyampaikan bahwa lisan juga dapat meninggikan derajat seseorang yang menjaganya dan menghinakan mereka bagi yang menyanyiakan. Lisan diibaratkan seseorang yang memegang pisau, tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Jika ia menggunakannya untuk melukai orang lain, maka dirinya akan terancam bahaya. Dalam riwayat lain, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika lisan tidak terjaga, bahkan mencela atau mencaci maki mampu membuat orang lain sakit hati,
kita akan mendapat kerugian berupa dosa dan pahala. Dari setiap amal baik yang kita lakukan dapat sirna. Dan justru akan diberikan Allah kepada orang yang merasa sakit hati dengan lisan kita. Mengutip perkataan Imam Syafi'i sebagai pengingat kita semua, yaitu, "Don't let your tongue mention other people's shortcomings, because you also have shortcomings and other people's also have tongue." Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain punya lidah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila waktu berbuka telah tiba, ambillah minum pelepas dahaga. Jika ada salah tutur kata, mohon maklum maafkan saya. Unzur ma wala wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik